Marilah dengan jujur. Saat ini Anda sedang mendengarkan acara Lagu-Lagu Nostalgia dalam acara Goldie's Memories dari 88,9 FM. Rasika. Oke, kawan Rasika, asik sekali rasanya. Sehingga tak terasa juga mungkin jatah waktu kita melebar dari yang biasanya. Ini melebar sekali. Iya. Melebar sekali. Melebar okay, sekali. Tapi okay, saya yakin Mas Ragil yang operator pun saat ini belum ngantuk karena mendengarkan obrolan kita. Dan saya yakin juga pendengar Rasika, insya Allah momen seperti ini jarang loh, okay, jarang loh, jarang. Iya. Pak Yos mau berkolaborasi dengan yang lebih muda itu iya, jarang sekali. Okay. Tapi terima kasih semuanya. Yang jelas siap, 6 tahun di Goldie's Memories, okay, kurang lebihnya. Ya. Tapi lebih, saya merasa menghitung ya, lebih dari 6 tahun. Betul, karena ada beberapa hari Minggu yang apa namanya ditempati untuk acara khusus. Acara khusus ya, sehingga kosong gitu ya. Betul, terus juga ada beberapa waktu Pak Yos menunaikan ibadah haji. Nah, itu. Itu kan banyak liburnya juga. Yeah. Ya, enggak mungkin Pak Yos rekaman di Mekah kan? Makanya gitu, makanya romantika yang spesial di Goldie's Memories di antaranya kan seperti yeah, itu. Tentang waktu yang ada itu ada hal-hal yang bersejarah gitu. Yeah. Termasuk kesempatan untuk bisa ziarah ke Tanah Suci dan nah, sebagainya. Nah, itu Pak Yos kan berarti kan harus libur dulu dari Goldie's. Sudah Pak Yos lepaskan saja. Saya akan recycle lagu apa namanya? Rekamannya Pak Yos yang dulu-dulu okay, gitu kan. Saya pilihkan yang enak-enak lagunya. Oke, kawan Rasika, terima kasih selama baik, ini untuk atensi Anda, kemudian siap, kebersamaan Anda bersama Goldie's Memories-nya Rasika. Okay. Inilah untuk edisi ke-300 yang alhamdulillah selama ini kita bisa mulus-mulus amin, saja menjalaninya amin, dan semoga ini menjadi sajian yang memang spesial untuk siap, Anda semua. Betul. Oke, terima kasih Mas Bagus untuk ya, gabungnya malam hari ini. Betul, dan saya juga merasa senang sekali bisa diundang studionya Pak Yos untuk rekaman bersama di Goldie's Memories ini, karena selama ini kita bekerja sendiri-sendiri. Pak Yos kirim take voice, saya yang garap mixing untuk dijadikan sebuah file menjadi tinggal diputar saja. Tidak pernah ketemu kita berdua. Oke. Semoga langkah-langkah kita ke depan amin, menjadi langkah-langkah yang semakin harmonis, semakin membahagiakan. Amin. Dan insya Allah di Ahad malam depan kita bisa jumpa. Dia yang sangat ku sayang, dia tumpuan jiwa raga, dia sahabat sejati dalam duka lara. Getarkan hatiku, dia bagaikan lampu yang terang, daku orang yang pulang malam. Jika daku kesepian, dia musik sahdu, nyalakan api dalam kehidupan. Canda ria lupa sejenak derita, seiring dan sejalan dengan air mata kita gapai bahagia. Dia yang amat memanja,
aku tulus kasih menjaga, getar kasih yang ku rindu seiring doaku. Semoga selamanya dalam satu. Sejenak